بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى من أفعال في علوم في دارين آمين باب إني باب وهو رخصة مطلقا دي على رخصة dispensasi atau keringanan Mutlakon secara mutlak. Sawa unka nali Sama saja adalah karena tidak ada air atau tidak. Orang kalau bertayamum bisa karena enggak ada air atau juga ada air tapi karena yang lain sakit memang. Biasanya orang tayamum itu karena sesuatu yang enggak enak. Enggak ada air enak nggak Enggak enak. Sakit enak enggak? Enggak. Jadi enggak enak. Sakit bisa sakit yang karena luka. Luka enak nggak Enggak enak. Atau sakitnya demam. Kalau umpama meriang tinggi, kalau dia kena air kata dokter entar ngapa-ngapa. Enak enggak begitu? Enggak enak. Jadi jangan kepengen tayamu <laughs> jangan begini, jangan begini. Kapan ngamai, ngamalin tayamum? Jangan. <laughs> sebabnya enak. Ilmunya boleh, tapi <laughs> sebabnya jangan. <laughs> Karena ada cerita begitu, kapan ngamalin tayamum? Ilmu doang. Enggak lama aja sakit. <laughs> Iya, kecelakaan gelama dari itu. <tuh> jangan, jadi jangan minta-minta itu jangan. wamin <tuh> min dan tayammum itu termasuk daripada kekhususan kita umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Jadi umat yang lain gak ada Aa -aa. Ya? Engga, enggak ada tayamum Ya? Enggak, enggak disyariatkan. Cuma umat Nabi kita aja me minal umami lain halnya ya orang yang sebelum kita daripada umat-umat yang terdahulu enggak disyariatkan tayamum bagaimana mereka fa innahum kanu la mereka itu tidak salat pada waktu musafir mungkin kita bertanya orang dulu salatnya bagaimana gitu ya <tuh> yeah. Berarti mereka dulu solat juga Cuma modelnya tidak seperti kita Solat juga tapi tidak seperti kita modelnya Malkanu yakduna sholat ta'iza rojau Bahkan mereka itu mengkodok solat Apabila mereka sudah pulang kembali ke rumahnya Wa kanu iza faqadul ma'a dan adalah mereka apabila mereka tidak mendapati air la mereka enggak salat hatta yajiduhu sampai mereka mendapatkan air wayaqduma fatahum dan mereka mengkodok apa yang luput kepada mereka kalau kita tayamum wala bi tayamum dan mereka tidak salat dengan tayamum jadi enggak ada pensyariatan tayamum kepada umat umat terdahulu Kata, nukila antakrinil abtari seperti demikianlah ya telah dikutip dari takrir penjelasan kitab al-abtar la nah, yasihu atayamu bisyai'in min ajza'il ardi illa biturab dengan apa menggunakan dengan apa kita bertayamum dengan menggunakan apa kita tayamum la nah, yasihu tayamum tidak sah bertayamum dengan sesuatu min ajazail ardi daripada bagian-bagian bumi illa biturabi kecuali dengan tanah. Jadi sahnya pakai tanah. Tanah yang bagaimana? Bijami anwa'i dengan sekalian macam-macamnya. Tanah kan macam-macam. Ada tanah merah, tanah putih, tanah pucat. Iya, macam-macam tanah. Jadi tanah itu macam-macam. Ya, makanya kita warna kulit kita macam-macam. Ada yang putih, ada yang kuning sawo, ada yang hitam, ada yang hitam kemerah-merahan, ada yang hitam kebiru-biruan. Saking hitamnya. Waktu saya lagi haji dulu sama istri, lagi umroh, lagi istri, sama istri, lagi tawaf. Kata saya begini, Neng, itu orang cakep banget ya, hitam padahal. Kata istri, cakep dari mana itu? Begitu. Giginya putih. Min asaril undu. Dari bekasan air undu. Jadi cakep. Ganteng. Cakep. Saya ngelihat begitu. Masya Allah ini orang hitam tapi cakep. Min asaril undu. Orang kalau ahli ibadah begitu. Walaupun hitam cakep. Tapi kalau bukan ahli ibadah walaupun putih Gerah ya. ya ada yang kurang ya Beringsatan Lihat Ustadz Walaupun enggak putih, hitam itu... Ya, enak dilihatnya Bagaimana kalau dia ganteng Masya Allah, rajin ibadah selalu berudu, masya Allah, itu enak dilihatnya, Segera aja. Iya. Al tanah yang ya murni min kholitin dari min khalitin ya daripada campuran yang suci atau yang suci aljafi yang kering nah, Jadi mazhab kita yang kering nah, <tuh> Mesti kering ya. Jadi kalau enggak kering enggak bisa al <tuh> lahu Yang ada ya, Yang ada debunya Jadi kering ada debunya Dulu ada permasalahan guru saya ya, Dua-duanya guru saya Saya punya guru Kiai Syarifuddin Saya juga punya guru ya, di kampus ya. Berkali-kali saya ya, banyak bertemu sama beliau Dari S1, S2 ya. Kemudian saya atau itu pernah saya ya uh, mubalighin kemudian di LBIK macam-macam dah ketemu terus ya banyak ngambil ilmu darinya ya yeah. Profesor Doktor Huzaimah yang gotoh hidung orang perempuan yeah. Yeah. tapi ahli fikih yeah. hebat fikihnya luar biasa diakui oleh banyak ulama yeah. Sukron Makmun aja ngakuin. nu Makmun ya sangat mengakui beliau belum lama ya beliau sudah meninggal dunia Allahumma gfir laha wa rahamha wa afi wa fu'anha wa akrim nuzulaha hmm, Masya Allah Orang perempuan jarang pak Yang hebat kitabnya jarang Yang hebat perempuan baca kitabnya jarang sekali Kebanyakan orang pencerama aja Baca kitabnya rada kurang Kata beliau Debu di kapal di pesawat itu ada katanya kata, ya ee uh, Syarifuddin kata beliau enggak ada debu di situ. Enggak ada debu di situ. Nah. Jadi kalau ada debu berarti boleh tayamum. Kalau enggak ada debu berarti enggak boleh tayamum. Nah, kalau kata saya debu sebenarnya ada karena ada AC jadinya eh, demek nggak kelihatan tuh debu lembab sebab kata beliau kata profesor dokter Huzaima yang goto ido kata beliau kalau udah berhenti itu udah berhenti lihat tuh udah berhenti banyak debunya itu udah berhenti udah <guluh> berhenti AC nya nggak ada jadi, saya tarik ambil benang merahnya di situ. Bahwasannya bukan enggak ada debu, ada debu, tapi karena ada AC, jadi dia basah. Nah, syarat di sini debunya adalah aljaf kering. Ya, adalah kering itu dua orang ilmuwan hebat-hebatnya nggak apa-apa ya kalau orang ilmuwan ahli ilmu berbeda pendapat boleh pak ya, rahmat ya. ikhtilaful ummah rahmat cuma jangan kita mencela sama orang beda pendapat aturan kiai kita panggil namanya aja aduh ini namanya kurang sopan ya walaupun kita beda pendapat kalau beliau kiai panggillah kiai beliau profesor panggillah profesor hormat jangan panggil namanya aja, orang -orang. apalagi di mimbar enggak jumat kita katain orang bukan kiai jangan begitu jangan begitu berbeda boleh menghina jangan ya? berbeda boleh kita tapi menghina jangan Imam Syafi'i berbeda dengan terdahulunya Imam Abu Hanifah Bagaimana beliau kalau menyebut Imam Abu Hanifah? Apa Hanifahnya? Si Hanifah kagak tetap al Imam ya Abu Hanifah. Beliau berbeda sama gurunya Imam Malik. Apakah dipanggil Malik aja? Malik yang begitu Malik. Enggak <laughs> begitu. Panggil jabatannya al Imam. Kebesarannya panggil. Imam Ahmad berbeda sama terdahulunya, sama gurunya, dan sama orang-orang yang dahulu, tetap beliau memanggil dengan imam. Itulah ahli ilmu. Jadi kalau kita berbeda, tetap kita penuh dengan kesopanan, hormat. Itulah ahli ilmu. Tapi kalau sudah, ya, hilang sifat-sifat yang baik, kita panggil dia dengan panggilan yang buruk, ya, Yainya kita kagak panggil namanya or, namanya doang kita panggil apalagi sampai bicara di atas mimbar mimbarnya mimbar Jumat apalagi itu bukan seorang ahli ilmu nggak boleh kayak begitu berbeda boleh menghina jangan sikap kita begitu apalagi ada maksud untuk ya menyebarkan orang Apalagi itu, jangan. Nah, ini tadi guru saya itu dua-duanya masya Allah hebat. Orang kalau ahli ilmu, bapak ibu sekalian, orang kalau ahli ilmu, ahli seorang mujtahid, ya, seorang mufti, penuh semua syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya semua, 12 fan ilmu dia bisa. Ya, Artinya dia berpendapat sesuai dengan keilmuannya. Maka dia ketika benar pahalanya dua. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Pahala isobahnya. Pahala ijtihadnya yang sungguh-sungguh dia benar-benar dia, dia cari siang malam. Kan dicari itu siang malam. Capek nggak kira-kira siang malam cari ilmu? <tuh> Capek Pak. Capek. Imam Syafi'i Imam Syafi'i pernah satu saat beliau nggak keluar tuh malam begadang ditanya kamu kenapa semalam ngapain aja saya sedang mencari persoalan ini subhanallah lagi pengen mutusin persoalan ini beliau sampai begadang tuh ulama kayak begitu begadang begadang malam bukan main hp bukan ngobrol mikirin pak eh? bertanggung jawab betul mikirin masya allah ulama kayak begitu malam begadang bukan dengan Ini ulama malam sms nyaut terus ini kiai ngapain malam-malam ya <laughs> ngapain beliau malam-malam baca kitab nulis kitab masya allah ulama kayak begitu jadi ya sangat mulia sekali para ulama. Jadi kita jangan mencela ulama. Jadi kalau dia benar pahalanya dua. Pertama pahala ijtihadnya, kedua pahala isobahnya benernya dikasih dua pahala. Kalau dia salah, ya. Tuh orang yang mufti, seorang yang memberikan fatwa, seorang mujtahid, kalau salah itu dikasih pahala satu. Pahala apa? pahala ijtihadnya upahnya kalau bahasa kita capek nggak tuh setiap malam kita ngeliatin nalaah kita ngeliat nih kitab ini kitab ini kitab ini kita lihat masya allah capek dikasih pahalanya ya kalau nggak benernya nggak ya. salahnya nggak dikasih pahala artinya apa di sini syariat menghormati seorang mujtahid sekalipun salah masya allah paham itu sekalipun salah dikasih. Eh, kita nggak menghormati, kita panggil itu orang namanya sembarangan. Apalagi kita jelek-jelekin depan orang banyak, jangan. Kita hargai sepanjang dia ya, sesuai dengan ilmu, pakai ilmu kita hormati. Ini zaman sekarang kan nih Pak, zaman hadirin sekalian ibu-ibu ya, jamaah banyak ulama pada berantem di YouTube itu ya. Ya Allah, ya Rasulullah. Hemat saya, kita nggak punya pengetahuan, kita ngeliat aja. Kita dengerin aja, Pak. Sekarang kan lagi rame masalah nasab. Itu dua-duanya nasabnya mulia tuh, Pak. Satu wali songo, satu baalwi. Kita jangan kemana-mana, kita dengerin aja. Nanti kita nggak tahu salah-salah kita katain tuh orang benci Habib nggak tahunya dianya benar. Yang ini jangan kita dengerin aja pak. Kita lihat aja bukan ilmu kita ini. Jangan kita dengerin aja. Kita jadi pendengar yang setia. Kita nggak tahu kita nggak ngerti kita nggak paham. Takut nanti kita yang salah. Dengerin aja. Ini zaman diam, diam aja kita udah. Dia selain nama Allah aja. Kalau kita ngomong diketawain orang, kita nggak benar. Kita nyenggah benar. Itu pendirian saya di dalam keadaan seperti ini kita dengarkan saja. ya ya laku bil wajhi wal yadaini bisa ya laku ya melekat yang melekat itu debunya di muka dan dua tangan ya bisa nempel debunya ya jadi jangan yang kenempel, nempel nempel umpama debunya kita taruh di sini pak lalu kita ambil debunya ya nempel di tangan Dua kali, pertama buat muka, kedua buat tangan. Kalau rasanya kebanyakan, boleh diginin, ya. Yeah. Di sini boleh, ntar uduk nih, udunya apa? Uh, udunya Tayanya, ke muka di sini. Yang pertama nih, umpama begini. Nah, kita ambil dari sini, pertama ya. Yeah biasanya kebanyakan kita ya ketok gini biar nggak kebanyakan lalu kita pindahkan muka kita ke sini cukup begini aja dia nggak ditaklifkan begini-begini enggak -begini, tapi boleh saja begini aja cukup penting rata Dah, ini buang Jangan sampai kita di sini. Nanti kalau di sini dia turun kemarin mustamal. Iya. Ya, ini juga buang. Kalau dia masih ada kemarin nanti jadi mustamal. Ambil lagi di sini yang kedua. Boleh. Yang penting ini sudah dibersihin. Ya. Ambil lagi di sini. Ini buat muka. Ah buat buat tangan. Tadi muka. Tangan caranya begini. Kita punya cincin, buka aja ya Wah, ini kalau uh, di oh, sini wajib cincin caranya begini ini di atas ini pak nah, di, di, ininya di atas ini di bawah gini caranya jangan begini kelewatan nggak nah, kena gini gitu nah, ini yang jempol di belakangan nih, jempol belakangan lewatin, terus pas sampai sini, teken, nah. teken di sini, terus jalankan ke sini, ini jempol jangan, jangan, jangan dimainkan dulu, jangan dimainkan dulu, <laughs> belum waktunya, ntar belakangan, terus kemarin sampai sini, iya putar oh sampai sini nah ini jempol tadi kan belum nah, pakai yang ini kan belum juga digunakan ah kemarin ah nah ini tadi ujung ujung belum nih ujung nih ujung belum tadi ujung ujung ini nih nah, ujungnya di sini gitu ah rapi dah begitu aja ini harus ngerti. Kalau nggak ngerti nggak bisa. Ya nggak ngerti nggak bisa. <laughs> Mudah-mudahan sih jangan sampai tayamum. Saya, alhamdulillah dua kali ngalami ngalamin tayamum. Ya, di operasi. Yang pertama ya lagi motong singkong, <laughs> motong singkong kena pisau. Yang kedua kemarin operasi ini. Alhamdulillah. Ayah, ya alhamdulillah. Doakan kali kalau bisa jangan ada. <laughs> yang ada. Tangan nyegri ambil lagi tuh. Hah? Tangan yang kiri ambil lagi T -t -tang, Enggak, udah kan tadi kan. Tadi kan udah. Eh, tadi udah. Eh, udah kemarin. Ah. Yang di belum. Ini tadi paketan sekali. Jadi dua kali, yang pertama buat muka, pertama buat tangan. Udah, namanya itu dua pukulan. Dua pukulan. Ngambil dari sini. Dua kali ngambil dari sini. Dorbatain. Begitu. Tadi saya ceritakan tentang ada perbedaan pendapat dua guru saya itu. Ya. Tentang masalah bertayamu di pesawat. Satu mengatakan tidak boleh, eh, satu mengatakan boleh karena beliau bilang ada uh, debunya, satu lagi mengatakan nggak ada debunya. Saya garis bawahi, sebenarnya ada, tapi karena dia ada AC basah, jadi nggak bisa gitu. Ya. Artinya apa di sini? Debu, Pak, itu nggak mesti di tanah gitu di belakang pintu kamar kita banyak gak debu? Mau bukan banyak lagi. <laughs> Baju putih lap di situ. <laughs> ya Allah, oh, banyak banget. Jadi bisa itu. Debu pakai itu. Enggak, jangan susah-susah. Itu aja bisa. Belakang pintu kita ada. Ya, kotor banget, Pak. Kotor banget. <laughs> Gitu. Jadi agama itu mudah pak, agama itu mudah, gampang. Kalau kita bisa, gampang sekali, mudah sekali. Iya kalau umpama kita nyari tanah, nyari tanah di mana, nyari tanah di sini. Ada nggak tanah di sini? Semuanya di peluru semua di tanah di sini. Kebun orang. Kebun orang ada juga. Minta izin dulu, Bang Haji, minta tanah buat apaan? Ya elah malu aja tuh. Wajah waza atayamu ma al malikun membolehkan akan tayamu oleh imam malik mikulimat tasolabil ardi dengan setiap sesuatu yang nyambung dengan tanah nih perhatiin pak kasyajari wazarai seperti pohon dan tanaman perhatiin ini Imam Imam Malik membolehkan tayamum dengan tanah ya seperti pohon ya, setiap yang nyambung dengan tanah ya, dengan setiap sesuatu yang nyambung dengan tanah perhatiin yang nyambung dengan tanah seperti pohon dan tanaman berarti kalau enggak nyambung kagak boleh ada orang bertayamum di atas pesawat tayamum pakai bangku bangku nyambung gak sama tanah paham ini kecuali itu kayunya ke bonggol-bonggol kayu nah, itu dia, dia, nyambung itu belum diapi apin jadi belum dikelola jadi belum dikelola jadi kalau udah dikelola nggak bisa gitu jadi kalau belum dikelola bisa, kalau udah dikelola pakai api ya, itu kalau bangku udah dikelola diapin tahu, diamplos apin semua ya wah itu udah plastik nggak boleh itu, sah nggak nggak sah. Hmm. Ini kita ada KBH ngajarin kayak begitu, ya, aduh ini ustadnya nih, ya, ya, nih. Ya, Maafin aja deh. <laughs> ustadnya ngajarin begitu. <laughs> saya tinggal senyum aja lah ya Allah astagfirullah bukan begitu ya bukan begitu ya kemarin saya ada yang begitu ngajarin. bukan begitu eh, kalau Ustaz dari kita sih enggak ada yang diam aja bukan begitu jadi kalau kita di pesawat bagaimana ya pak kita Ya pertama kita mau pakai debu apa namanya pakai uh, di di atas di apa namanya di bangku cari debu debunya nggak ada. Ya kita jadikan itu sebagai uh, pindah pendapat memang Malik itu juga nggak bisa. Ada sebenarnya bisa pakai apa debu bawa dari rumah man ribet domelin ribet jadi bagaimana kalau begitu udah hormatul waktu atau li hurmatil waktu hormat waktu aja udah wah oh, iya jadi setiap kali tiba waktu sholat kita niatin sembahyang niatin sembahyang entar pulang ke rumah kodok gitu aja udah begitu mm -mm. Wajah wazahu Abu Hanifah dan membolehkan akadnya oleh Abu Hanifa, Wasohibuhu dan sahabatnya Muhammad yaitu Muhammad Mikulima huwa min jinsil arni dengan setiap apa yang di itu daripada jenis tanah apa aja jenis tanah kazir كزير... kazir nih seperti zirne bebatuan yang berwarna-warni nggak hmm. apa-apa boleh walaupun pakai batu. Wajah wazahul Imamu Ahmadu membolehkan akad oleh Imam Ahmad wa Abu Yusuf dan Abu Yusuf sahibu Abu Hanifah sahabat Abu Hanifah sahabatnya maksudnya apa murid jadi murid itu sahabat sahabat dekat sahabat setia bimal ghubara dengan sesuatu yang enggak ada debu padanya enggak ada debu ya kalau hajari salbi seperti batu yang keras jadi beliau boleh itu pakai batu yang keras tapi sama semua tadi pertama pendapatnya apa? Yang nyambung sama tanah ya, yang belum di api apin maksudnya tuh Belum di ap apin Kalau udah dikelola itu semua mazhab kagak boleh. Wallahu alam.